Sebagai menjalankan Islam wajib. Lalu selanjutnya mendekati adanya perintah Allah kepada Nabi untuk merubah kiblat dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Lalu menurut surat ini, karena itu sangat prioritas kalau Nabi menyatakan bahwa bukan sekedar diposisikan surat Al-Quran ini sebagai umur Quran, umurnya Al-Quran, tapi juga surat Al-Fatihah itu menjadi syarat wajibnya bacaan di dalam sholat kita. Bukan sholat kita tidak sah karena tidak membaca surat Al-Fatihah hadis ke muslim. La sholat tadi malam yang berakhir